بسم الله الرحمن الرحيم. Rentetan kisah tentang Dzulqarnain dan Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kafir Quraisy tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengutus beberapa orang karena mengetahui bahwasanya ada para rahib, ada para ahli kitab yang ada di Madinah. Mereka utus ke Madinah, coba tanyakan kepada mereka apakah benar orang yang dimaksud ini adalah seorang nabi. Orang-orang yang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah pada waktu itu belum menyadari bahwasanya sudah nabi yang mereka maksud itu sudah datang. Maka kemudian para rahib dari mereka, para pemuka agama dari mereka mengatakan saluhu an salasah, tanya orang ini tentang tiga hal. Maka salah satu di antara nitanya adalah an rajulin tawafin fil ard, tentang seseorang yang kerjanya traveling, yang kerjanya jalan-jalan, yang kerjanya tawaf di muka bumi ini. Karena itu kemudian Allah sebutkan, Allah berikan jawaban terhadap pertanyaan mereka ini dalam surat Al-Kahfi. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Maka kisah ini antara Dzulqarnain sampai Ya'juj dan Ma'juj ini, lagi-lagi kita kembali kepada surah Al-Kahfi dari ayat 83 insyaallah sampai kepada ayat 99. Ini rentetan kisah tentang Dzulqarnain dan hingga sampai kepada insyaallah kisah Ya'juj dan Ma'juj. Siapa Dzulqarnain dan kemudian pada waktu kapan kisah ini terjadi dan bagaimana kisah dan sebagainya, tidak Allah jelaskan dengan rinci dan detail di dalam hadis ataupun kemudian diceritakan lagi oleh para Bani Israiliyat juga tidak ada, karena dia bukan bagian dari kisah Israiliyat. Maka kisah ini murni dari hadis, kisah hal ini murni dari Rasulullah SAW. Tidak ada kontribusi dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah yang tatkala mereka masuk Islam, mereka tidak punya kontribusi sama sekali untuk bisa menceritakan kisah Dzulqarnain ini. Karena Dzulqarnain bukanlah kisah yang berkaitan dengan Bani Israel, sehingga tidak ada di kitab mereka, tapi mereka mengetahui bahwasanya ada seseorang yang dinamakan dengan Dzulqarnain. Kenapa dikatakan dengan Dzulqarnain? Wallahu'alam, apakah sebab kenapa dinamakan dengan lakob ya? Lakob ini adalah gelar yang diberikan pada seseorang, baik karena ada kebaikan yang dia miliki, ataupun berupa keburukan yang dimiliki oleh seseorang. Karena itu banyak para sahabat diberikan lakop oleh Rasulullah, seperti As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini pun sebenarnya adalah lakop, bukan kunyah. Karena kunyah walaupun berasal dari Abun wa Ummun, yang diawali dengan Abu, Ummu, dan sebagainya, tapi dikatakan dengan kunyah ketika memang itu betul Abu dan sebagainya yang diawali oleh anak pertama mereka. Maka dikatakan kunyah kalau seandainya seseorang anak pertama dia misalnya adalah Abdullah, maka nama dia Abu Abdullah atau Abu Abdillah. Anak pertama dia adalah Maryam, Abu Maryam, maka itu betul dikatakan dengan kunyah. Tapi jika Abu-Abu ini tetapi niatnya adalah untuk memberikan pujian, maka dia menjadi laqab.
Maka seperti Abu Hurairah, Abu Hurairah bukan Hurairah nama anak dia, tapi dia merupakan pujian dari Rasulullah. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua adalah laqab yang bukan merupakan kudiah. Kenapa dikatakan dengan Dzulqarnain? Dzulqarnain secara bahasa artinya punya dua tanduk ya. Wallahu a'lam, tidak ada riwayat yang sahih yang jelas tentang hal ini. Tapi di antara beberapa riwayat mengatakan ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Di antaranya pertama, karena beliau hidup di antara dua abad yang berbeda. Jadi beliau menjalani dua abad yang berbeda, dan beliau hidup di dua abad tersebut sehingga kemudian digelari dengan Dzulqarnain. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwasanya mulai dari Nabi Adam, Allah menciptakan tubuh manusia ini dengan sangat tinggi. Nabi Adam itu tingginya 30 meter ya. Dalam hadis dikatakan situ nadira'an, 60 hasta. Hasta itu sepanjang ini ya, dari sini kalau sampai ke siku. Itu semua kita hampir sama. Tapi dia merupakan ukuran yang tidak baku, karena mungkin akan beda beberapa mili. Semua orang walaupun besar, kecil, tinggi, pendek, ini sama, yang beda itu lengannya. Ini mungkin kira-kira sekitar 50 cm. Maka kalau situ nadira'an, maka Nabi Adam itu mungkin tingginya sekitar 30 meter ya. Kalau seandainya satu hasta itu 50 cm. Dan kemudian orang-orang terdahulu itu Allah memberikan umur yang panjang. Nah, itu bahkan Nabi Nuh itu فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَسَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا, hidup bersama mereka selama 1000 tahun kecuali 50 tahun, kata Allah Subhanahu wa taala, berarti 950 tahun. Maka jika seandainya ada teori tentang dinosaur, ada dinosaur dan sebagainya, bisa saja mungkin benar jika seandainya ada fosil-fosil yang ditemukan. Tidak berkaitan dengan teori Darwin, karena mungkin fisik yang Allah berikan juga pada waktu itu binatang mungkin saja besar. Tetapi bukan berarti pembenaran terhadap teori Darwin. Maka orang-orang terdahulu umurnya panjang. Dan salah satu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah persingkat, perkecil badan seseorang, dan kemudian kenapa Allah persingkat umurnya, agar bumi ini cukup. Maka bayangkan jika seandainya semuanya badan seperti Nabi Adam, bumi ini tidak akan cukup, dan umurnya semuanya panjang-panjang. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sengaja semakin mendekati Nabi Muhammad dan semakin ke hujung, itu umur seseorang akan semakin pendek, dan kemudian tubuhnya akan semakin kecil, kata para ulama. Karena agar bumi ini semakin cukup untuk dihuni oleh kebanyakan orang. Maka Dzulqarnain ini umurnya lumayan panjang karena dia hidup di antara dua abad. Itu hanya kemungkinan, maksudnya adalah bukan resmi ataupun informasi dari Rasulullah nama dia Dzulqarnain karena ini. Dari riwayat yang lain mengatakan ini dikatakan Dzulqarnain karena berkaitan dengan fisik beliau. Dzulqarnain ini memiliki fisik yang sedikit ada tonjolan di keningnya, yang seperti ada tumbuh dua tanduk, karena itu digelari dengan Dzulqarnain. Tapi ala kulli hal, ini bukan menjadi hal perhatian besar bagi kita. Setidaknya kita tahu bahwasanya ada informasi seperti ini, tapi ini bukan menjadi perhatian besar bagi kita. Mereka para ulama berbeda pendapat apakah Dzulqarnain ini seorang nabi atau memang raja yang soleh saja, dan dia bukan merupakan seorang nabi. Maka di sini berbeda pendapat para ulama mengatakan apakah beliau nabi ataupun hanya sekedar seorang raja. Tapi semuanya sepakat mengatakan dia adalah seorang raja, orang yang soleh, orang yang memiliki segalanya, dan kemudian dalam beberapa kondisi. Dan kenapa mengatakan, ada yang mengatakan dia nabi? Karena nanti ada percakapan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengambil pendapat adanya kemungkinan bahwasanya beliau ini adalah nabi. Maka Dzulqarnain dengan segala yang Allah berikan kepadanya, karena itu wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra inna makkanna lahu fil ardh. Tatkala Allah membahasakan dengan kata-kata makanna lahu fil ard, Allah memberikan dia segala kekuatan, Allah memberikan dia segala kemampuan, Allah memberikan dia banyak kehebatan yang dia miliki. Lahu kudurat, kata para ulama, dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, memiliki mawahib, pemberian-pemberian dari Allah yang dia berikan hanya khusus kepada Dzulqarnain ini. Inna makanna lahu fil ard, dia seorang raja yang soleh, memiliki segala-galanya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan aku berikan bagi dia segala sebab apapun keinginan dia. Dia pengin sukses, Allah berikan cara dia sukses. Allah pengen dia jadi kaya, Allah sudah jadikan dia seorang raja. Allah pengen dia pengen menjadi orang yang kuat, Allah berikan fisik yang kuat kepada dia. Namun seorang Dzulqarnain di sini dia menggambarkan bagaimana seorang dai yang benar.
dia tidak seperti keraja-raja yang lainnya. Raja-raja yang lainnya, seperti yang kita temukan, banyak para raja ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan, dia cukup duduk-duduk di rumahnya, kemudian menikmati segala pemberian, menikmati segala fasilitas, maka cukup di rumahnya kemudian menikmati semua fasilitas yang ada. Tapi berbeda dengan Dzulqarnain. Begini seorang da'i yang baik. Begini seorang da'i yang sepantasnya, dan begini adalah bentuk konkret dari orang-orang yang menyadari bahwasanya husnuzan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke surga dengan orang-orang yang merasa aman dengan makar Allah. Dzulqarnain sebenarnya sudah Allah jamin dia akan masuk surga karena segala kesalehan Allah berikan kepada dia, segala kebaikan Allah berikan kepada dia, tapi apa? Fa'atba'a sababa. Dzulqarnain mengikuti jalan-jalan sebab-sebab menjadi dia hamba Allah yang saleh. Ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, di sini kita perlu menjadi bercermin kepada Dzulqarnain, menjadi seorang da'i yang sangat baik. Pertama di antaranya, perlu seorang da'i memiliki kemampuan finansial, memiliki kemampuan yang dengan hal itu dia mampu untuk pergi berjalan di muka bumi ini, dia perlu untuk merubah keburukan yang ada di muka bumi ini, dan dia mampu berusaha dengan harta dia sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada manusia, kemudian mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita perlu memahami ternyata semakin kita yakin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, harus semakin banyak amalan kita kepada Allah. Maka ini yang membedakan orang yang enggak ada masalah, selama kita Islam, selama kita mati dalam keadaan muslim, kita akan masuk surga. Ada yang satu lagi cemas dengan amalannya dan dia yakin bahwasanya Allah juga akan membuat dia memberikan rahmat pada dia nanti di hari kiamat. Yang membedakan dua orang ini adalah yang satu husnuzan pada Allah, yang satu merasa aman dari makar Allah adalah amal. Maka ini yang dicontohkan oleh Dzulqarnain. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tiga perjalanan. Dari banyaknya perjalanan yang akan dilakukan oleh Dzulqarnain, Allah hanya menceritakan tiga perjalanan yang ini dari mimbabil ibrah, yang bisa diambil ibrah oleh seseorang, diambil ibrah oleh seorang manusia nanti ketika membaca Al-Qur'an. Maka dengan itu bagaimana dia mencontoh bagaimana menjadi seorang dai yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala fa'atba'a sababa. Allah menceritakan tiga perjalanan yang akan dilalui oleh Dzulqarnain. Berjalan ke arah barat, Maghrib Asyams, kemudian berjalan ke arah Matli Asyam, tempat terbenamnya, tempat munculnya matahari, ataupun ke arah timur, summa ada perjalanan yang diantara keduanya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Dzulqarnain memulai perjalanannya, membawa para tentaranya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah. Dzulqarnain dengan para tentaranya, dengan segala fasilitas yang dia punya, dengan seluruh kekuatan yang dia punya, dia melakukan perjalanan menuju maghrib asy-syam. Di mana tempat itu wallahu alam, kita tidak tahu. Karena maghrib asy-syam ini adalah tempat terbenamnya matahari, ini berdasarkan dari tempatnya Dzulqarnain. Di mana Dzulqarnain tinggal, bagaimana kehidupan Dzulqarnain kita tidak pernah tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Maka Dzulqarnain berjalan menuju ke arah barat, tempat terbenamnya matahari, dan ternyata apa yang terjadi? Ada yang aneh. Dia mendapati sebuah kaum yang aneh di sana. Wajada indaha maghriba hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah. Dia mendapati di sana sebuah kaum yang apa? Ini berbalik apa namanya, berbeda dengan aneh di secara logika manusia. Wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiyah. Matahari ini terbenam di daerah sekitar ada fi 'ainin hamiyah. 'Ainin hamiyah ini apa? Ini adalah air yang keruh. Maksudnya apa? Kita mungkin sering menemukannya, apalagi yang kita pernah tinggal ataupun yang di daerah pegunungan, apalagi di Indonesia ini sangat banyak ya. Kalau di daerah Timur Tengah itu mungkin akan sulit membayangkannya. Tapi kalau kita di sekitar kita akan sangat banyak. Itu adalah tak kalah mungkin ada cekungan. Kemudian tiba-tiba kalau kita menggali sebuah tanah, kemudian tiba-tiba hari hujan atau kemudian ada air yang muncul. Maka kemudian air tadi akan mengisi tanah tadi dan perlahan air tadi kemudian akan kering ya. Ketika akan kering maka tanah tadi akan lembek. Tanah tadi ketika lembek dan sebagainya, maka kemudian tanah ini akan menjadi licin dan lunak. Maka kemudian tanah ini kotor, keruh dan sebagainya karena ada air yang sedikit, kemudian tiba-tiba ada air yang lagi yang mengisi tempat tersebut, maka air sangat kotor dan menjijikkan. Tapi ada sebuah kaum yang kemudian mereka mencari kehidupan, kehidupan mereka semuanya berasal dari air ini, fi 'ainin hamiyah. Air yang sangat kotor, keruh dan dengan sangat kondisi yang sangat buruk. Mereka makan dari situ, minum dari situ, segala kebutuhan mereka mereka gunakan fi 'ainin hamiyah. Wajada 'indaha qauman.
Maka tatkala melihat kaum tersebut, apa yang dilakukan oleh Dzulqarnain? Apakah Dzulqarnain kemudian melihat mereka ini adalah orang-orang yang ternyata tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian apakah Dzulqarnain kemudian membunuh dia? Atau apakah kemudian Dzulqarnain akan menyiksa dia? Ataupun apakah Dzulqarnain kemudian akan memaksa mereka untuk masuk ke dalam Islam? Maka Dzulqarnain dengan segala kekuatan yang dia punya, Dzulqarnain dengan segala fasilitas yang dia punya, dengan segala bala tentara yang dia bawa, itu memberikan dua pilihan. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menguji Dzulqarnain. Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, apakah engkau akan menyiksa dia? Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau engkau akan mencari sesuatu atau akan mencari sebuah kebaikan kepada dia? Maka di sini adalah sifat para seorang dai. Dzulqarnain tidak memposisikan diri dia sebagai seorang raja. Maka Dzulqarnain memposisikan diri dia adalah sebagai seorang dai. Maka dia mengatakan qala amma man zalam, orang-orang yang zalim, fa sawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fa yu'adzibuhu 'adaban nukra. Orang-orang yang zalim tidak mau beriman kepada Allah, kekeh pada kemusyrikan, maka Allah sendiri akan menyiksa dia, ataupun kita kemudian akan memberikan hukuman. Dan yang lebih parah lagi adalah summa yuraddu ila rabbih fa yu'adzibuhu 'adaban nukra, dan dia akan dikembalikan kepada Allah fa yu'adzibuhu 'adaban nukra. Allah akan menyiksa dia dengan azaban yang dia tidak akan mampu kabur dari dia. Nukra, tidak akan bisa mampu kabur, keingkaran tidak bisa dia lari dari hal itu. Wa amma man amana, maka adapun orang-orang yang beriman, wa amila salihah, dan dia beramal saleh, maka ini syaratnya. Bapak-Ibu yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan, keimanan tanpa amal ini sama saja dengan omong kosong. Maka selalu diiringi wa amma man amana wa amila salihah, selalu diiringi keimanan dengan amal saleh. Maka bentuk indikasi dari keimanan kita ada amal saleh. Maka ketika orang beramal saleh tidak ada keimanan, maka mereka adalah orang munafik. Orang yang beriman dan tidak beramal saleh, maka mereka bukan orang yang beriman. Karena itu syarat dari keimanan ada tiga. Maka pertama adalah tasdiqun al-iman bil qalb, kepercayaan dengan hati, kemudian tasdiqun bil lisan, kemudian disebutkan dengan lidah, kemudian wal amal bil jawarih, dan kemudian diamalkan dengan anggota tubuh. Maka syarat pertama adalah al-iman bil qalb, tasdiqun bil qalb, ada keimanan, man amana wa amila salihah, selalu diiringi dengan amal saleh. Maka yang pertama juga dari sini adalah wa amma man amala wa amila salihan falahu jazaan husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan berikan segala kebaikan bagi mereka. Begini pemimpin yang adil. Maka tatkala kemudian orang-orang ini ada yang beriman dan sebagainya, maka Allah akan memberikan banyak kebaikan kepada mereka. Allah akan memberikan segala kebaikan dari dan memaafkan segala keburukan yang telah mereka lakukan. Maka teman-teman yang Allah muliakan, di sini jangan kebalik-balik. Banyak orang-orang yang terjadi adalah salah satu indikasi sifat dari seorang mukmin adalah asyiddu 'alal kufari ruhamau bainahum. Mereka tegas dan keras kepada orang-orang kafir. Ruhama ubayinahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Sekarang sebuah realita yang kita sedih adalah yang terjadi adalah asyidda wa'alal mu'minin ruhama ufi mabayinal kufar. Mereka tegas keras kepada orang yang beriman, walaupun kemudian mereka mengatakan ini ahli bid'ah, ini orang yang ini. Mereka beriman kepada Allah, mungkin mereka bermaksiat. Jangan kebalik-balik. Yang terbalik adalah terkala mereka melihat orang kafir, oh enggak ada masalah, semoga nanti mereka beriman. Ini salah cara, salah persepsi, salah orientasi dalam berdakwah. Jangan-jangan ini adalah bentuk talbis iblis. Bagaimana iblis menyesatkan kita? Maka selalu akhlak para ulama, akhlak para da'i, akhlak para orang-orang saleh. Apapun itu yang terjadi pada orang-orang beriman, ketika mereka ada kesalahan, karena itu Rasulullah ditegur sama Allah, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَنَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنْ غَلِيظُ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka kenapa kamu tidak berahmah hamah, tidak berkasih sayang kepada mereka? Walau kunta fadhdan ghalidha, kalau kamu keras, kalau kamu kering, ghalidhan qalbi, keras hatinya, lan faddu min hawlik, mereka akan kabur. Kenapa terkadang dakwah ini susah diterima? Karena mungkin karena tatkala kita melihat mereka beriman, kemudian ada sebuah kesalahan kecil yang ada pada mereka, asyiddu 'alal mu'minin, kita keras pada mereka. Maka ini salah cara dalam beramal. Maka jangan sampai terjadi. Ketika ada ini yang terjadi, jangan kita juga balik hal yang sama kepada mereka. Ketika ada sekelompok kaum muslimin kemudian keras kepada kita, maka bukan berarti kita juga ada hak untuk keras kepada mereka. Maka wasanaqulu lahu min amrina yusra, bahasa yang gampang, mudah, menyenangkan,
Karena itu tatkala orang berbuat kesalahan, kita maafkan. Karena itu salah satu teori berdakwah adalah khudil afwa. Pertama, maafkan. Maka ini harus kita pahami bersama. Khudil afwa wa'mur bil urfi, bukan bil ma'ruf. Perintahkan sesuatu yang urf. Urf ini apa? Sesuatu yang baik yang diketahui oleh banyak orang. Maka jangan dipahami perintahkan yang ma'ruf. Allah menggunakan redaksi urf, kenapa kita ganti dengan ma'ruf? Maka apa beda wa'mur bil urfi dengan wa'mur bil ma'ruf? Ini dua hal yang berbeda. Ini tahapan terkala kita mulai berdakwah, dan ini lakukan oleh Dzulqarnain. Kalau wa'mur bil urfi, contoh kita datang ke sebuah kampung. Kampung ini mohon maaf banyak di sini mungkin adalah tempat lokasi mohon maaf pelacuran misalnya. Maka kita jangan bahas tentang hijab. Kita jangan bahas tentang ikhtilat. Kita jangan bahas dulu tentang aborsi dan sebagainya. Itu bukan ma'ruf bagi mereka. Itu bukan ma'ruf bagi kita, tapi bukan ma'ruf bagi mereka. Maka kita mengatakan wa'mur bil urfi, apa yang baik bagi mereka. Mereka mungkin tahu salah satu hal yang baik adalah kita bersedekah, kita membantu orang lain, kita kemudian mudah menolong dan sebagainya, membagi sembako, makanan, sebagainya. Itu satu yang baik, semua orang bisa menerima. Karena itu redaksi Allah wa'mur bil urfi, bukan bil ma'ruf. Walaupun baik menurut kita, tapi tidak baik menurut mereka. Baru wa'arid anil jahilin. Maka ini tahapan dakwah yang harus kita pahami dengan baik. Dan Allah Subhanahu wa Taala, kemudian ada sebuah fenomena orang mengatakan kulil haqqa walau kana mutan. Lihat bahasanya kulil haqqa, al haqqa bukan haqqan. Ini perlu dipahami dengan baik. Apa beda haqqan dengan al haqqa? Al haqqa ini kalau dalam bahasa Arab dia ma'rifah. Dia sesuatu yang sama-sama diketahui, baik oleh lawan bicara kita ataupun yang kita ketahui. Bukan haqqan. Kalau haqqan itu mungkin dari kita yang tahu, mereka tidak tahu itu benar. Maka kita mengatakan sesuatu yang benar yang dia tahu dan kita tahu. Ini cara berdakwah. Maka kemudian ada orang mengatakan qulil haqqo, katakan yang benar walaupun ini pahit. Udah semua dibantai sama dia. Semua dikafirkan, semua dibid'ahkan, semua dihancurkan. Habis itu apa? Dia terusir. Bukan begini metode berdakwah. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kita katakan yang baik. Kita katakan yang bisa mereka terima. Yusra ringan. Yasir ringan. Sesuatu yang ringan. Maka jangan bahas dulu yang berat-berat. Kita pengen berdakwah, jangan langsung bahas tentang benar bahwasanya salah satu yang kita dakwahkan adalah tauhid, tapi perlu dipahami, tauhid itu bukan la ilaha illallah saja. Bagian dari tauhid adalah imatatul adha anit tariq, itu keimanan yang paling rendah. Perlu dipahami, tauhid tidak selalu tentang la ilaha illallah. Al-iman bid'un wa sab'un wa bid'un wa situna syu'bah, kata Rasulullah. Iman itu ada 70 tingkatan atau 60 tingkatan, kata Rasulullah, cabang. Fa'afdalu, hal yang paling tinggi memang la ilaha illallah. Tapi yang paling rendah apa? Imatatul adha anit tariq, membuat sesuatu yang buruk di jalan. Kita datang ke sebuah kampung, pengen berdakwah, ada sampah yang kotor, kita bersihkan. Orang respect, itu bagian dari tauhid. Tauhid. Karena itu Rasulullah mengatakan an-nadhafatu ataupun at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu bagian dari keimanan, bagian dari tauhid. Maka ini jangan sampai kebalik-balik dan kita meniru Dzulqarnain bagaimana dia berdakwah. Dia memiliki kekuatan yang besar dan kemudian dia mampu untuk melakukan segala hal yang dia inginkan. Namun lagi-lagi Dzulqarnain merupakan seorang da'i yang baik, merupakan seorang da'i yang tahu bagaimana cara berdakwah. Dengan segala fasilitas yang dia punya, kemudian datang berdakwah kepada kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua yang menarik dari kisah ini adalah ternyata kekufuran seseorang itu berdampak kepada rahmat ataupun segala karunia yang Allah berikan kepada sebuah kaum. Maka kekufuran mereka membuat mereka menjadi bodoh dan bahkan kemudian mereka menjadikan air yang keruh ini sebagai sumber kehidupan mereka. Karena itu terkadang ketika bencana datang, banyak musibah yang datang, mungkin saja tidak bisa kita pungkiri karena adanya kemaksiatan kita. Indonesia merupakan negara yang bisa kita katakan 80% adalah orang-orang yang beriman. Tapi ternyata ada dua syarat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah kampung beriman, tapi syarat kedua apa? Bertakwa. Allah akan bukakan seluruh karunia dari langit dan bumi. Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kita Allah bukakan segala karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hujan yang lebat. Allah berikan banyak barang tambang di Indonesia, kemudian banyak makanan dan sebagainya yang tidak ada pada negara-negara lain. Tapi kita tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Karena ada syarat kedua yang mungkin belum terpenuhi. Wattaqau. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ada syarat kedua yang belum terpenuhi, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih berkurang, keimanan kita kepada Allah yang masih berkurang.
Kemudian sampai di situ apa? Dzulkarnain apakah selesai? Tidak. Selesai dia merencanakan dakwahnya dia pada kampung ini, maka kemudian lagi-lagi summa atba'a sababa. Maka lagi-lagi Dzulkarnain melanjutkan perjalanan dia, summa atba'a sababa, mencari lagi sebab-sebab menjadi dia orang adalah orang yang saleh, mencari lagi sebab-sebab yang membuat dia Allah memuliakan dia, mencari lagi sebab-sebab yang membuat dia akan bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama mengatakan khudil asbab kana al asbab kulli syai', cari segala macam sebab seolah-olah sebab ini segala-galanya, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertakwalah kepada Allah, kana al asbab la syai', seolah-olah sebab ini tidak ada apa-apanya. Kita yakin pada Allah agar kita pengen bisa lulus diterima sebuah kampus, agar kita bisa sukses, kita harus berjuang mati-matian. Ini salah satu sebab. Cari sebab-sebab kesuksesan. Cari sebab-sebab kita bisa masuk surga. Cari sebab-sebab hal yang membuat kita bisa menjadi sukses, bisa menjadi lulus, bisa menjadi disukai orang banyak, bisa menjadi seorang dai yang baik. Cari segala macam sebab. Namun kita harus tutupi dengan wa tawakkal 'ala Allah. Bertakwa, bertawakal kepada Allah, serahkan diri kepada Allah secara utuh. Ka'anna al-asbab ala syai'. Seolah-olah sebab-sebab tadi tidak ada apa-apanya. Maka summa atba'a sababa. Maka Dzulkarnain dengan kondisi seperti itu masih merasa bahwasanya ini belum cukup untuk membuat bagaimana dia bisa menjadi hamba Allah yang sempurna, bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur bahwasanya Allah memberikan segala-galanya kepada dia. Maka kemudian Dzulkarnain merubah arah haluan dari tempat terbenamnya matahari, kemudian hatta idza balagha matla' asy-syams, kemudian dia menuju ke arah tempat terbitnya matahari, dari ke arah timur. Wallahu alam timurnya kemana dan sebagaimana, seperti apa timurnya dan sebagainya. Tetapi Dzulkarnain menuju ke arah timur. Dan lagi-lagi di sana ada sebuah kaum yang aneh. Hatta idza balagha matla'a syamsi wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Di sana dia mendapati kaum lagi. Tetapi apa? Min dun lam naj'al lahum min duniha sitra. Allahu akbar. Allah memberikan dia, menjadikan mereka, kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang ini menjadi bodoh dan terbelakang. Karena itu Islam itu membuat seseorang ini menjadi lebih maju, lebih terbuka pikirannya, karena begitu banyak Islam meminta seseorang untuk berpikir, seseorang menggunakan akal mereka. Karena itu tidak akan pernah mungkin keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi bertolak belakang dengan akal yang kita punya. Maka apa yang terjadi? Dzulkarnain ketika sampai di tempat terbitnya matahari ke daerah timur, wajada, mendapati di sana sebuah kaum, lam naj'al lahum min duniha sitra. Mereka dikatakan sitra ini penutup, penghalang. Ada dua kata ulama di sini. Pertama adalah mereka telanjang. Dzulkarnain mendapati sebuah kaum di tempat terbitnya matahari, itu mendapati sebuah kaum telanjang. Mereka punya rumah tapi semua telanjang. Mungkin seperti yang kita dapati banyak di Indonesia, suku-suku pedalaman yang masih tidak menggunakan pakaian, yang dengan kondisi terbelakangnya mereka, mereka tidak menggunakan pakaian. Ataupun yang kedua mengatakan lam naj'al lahum min duni syamsi sitra. Mereka tidak memiliki rumah yang bisa menghalangi mereka dari cahaya matahari. Tapi di sini seolah-olah cerita selesai. Kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Ketika orang yang tidak paham, maka memahami ini bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Dzulkarnain kepada kaum ini? Tapi ternyata tidak. Kalau kita melihat Al-Qur'an, di sini diberikan beberapa Qur'an diberikan waqaf. Ada satla, kadzalik. Maka di sini sebenarnya pembahasan yang sangat ringkas, jelas dan padat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadzalik. Begitu juga yang ternyata dilakukan oleh Dzulkarnain kepada kaum ini seperti kaum yang sebelumnya. Amman amana wa 'amila shaliha falahu jazaa'ul husna. Dzulkarnain juga kembali berdakwah kepada mereka, amman dzalam. Siapa yang zalim kepada Allah, fasawfa nu'adzibuhu tsumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Juga akan disiksa sama Allah. Dan siapa yang beriman, lagi-lagi diterima dengan baik oleh Dzulkarnain, kemudian membuat mereka beriman, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang beriman dan menjadi orang-orang yang saleh. Maka kemudian summa atba'a sababa. Lagi-lagi Dzulkarnain tidak cukup seperti itu. Bapak ibu yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, begini seorang dai. Dai yang Allah muliakan pertama harus keluar. Maka tidak mampu, tidak bisa seorang dai merasa duduk-duduk di rumahnya, kemudian dengan merasa nyaman, berdoa pada Allah, ya Allah berikan hidayah pada sebuah kaum. Itu benar, tapi bukan seperti itu cara berdakwah. Maka para dai itu harus keluar, datang dia kepada sebuah kampung. Karena itu tatkala kita melihat sebuah kemungkaran, ada dua tipe manusia. Orang-orang yang dia datang kepada kemungkaran tersebut dan dia merubah kemungkaran tadi,
Dan ada orang-orang yang dari kejauhan hanya sekedar berdoa, ini adalah indikasi selemah-lemahnya iman. Dan jika seandainya dia orang yang tahu dan tidak turun kepada kaum tersebut untuk merubah, menyampaikan secara langsung, kaum tersebut akan Allah azab dan bahkan mungkin dia orang pertama yang akan Allah siksa. Maka karena itu, begini cara Dzulkarnain mengajarkan kepada para da'i, perlu para da'i ini turun ke bawah. Perlu para da'i ini turun dan tidak hanya nyaman dengan berdakwah pada kalangan yang bahkan sekarang sebuah fenomena yang terjadi dan kita perlu semuanya, terbaik termasuk saya pribadi dan kita semuanya, kita berlindung dengan merasa nyaman untuk berdakwah dengan kalangan menengah ke atas. Dalam sebuah kesempatan, saya pernah datang ke sebuah kampung. Kampung ini sebenarnya sering saya kunjungi, tapi kemudian ada sebuah musola di sana, ada sebuah surau, kemudian surau ini ternyata tidak ada yang bisa dikatakan istilahnya yang tinggal di sana, yang ikut sholat di sana adalah orang yang sudah tua-tua, bapak-bapak dan sebagainya. Ternyata usut punya usut, bukan karena kampung ini ketinggalan, tidak. Hanya saja karena, bahkan di sana di kampung tersebut ada mikrofon, kemudian di sana ada fasilitas semua yang lengkap. Cuman memang jalur yang harus ditempuh untuk menuju ke daerah situ butuh waktu yang panjang. Maka ternyata masih banyak para da'i merasa nyaman hanya berdakwah di masjid-masjid yang besar. Banyak para da'i yang merasa hebat terkala bisa berdakwah di kalangan para artis, di kalangan menengah ke atas. Banyak para da'i yang bangga terkala poster wajahnya ada di Instagram dan sebagainya. Kemudian ketika mereka berdakwah dengan duit mereka pribadi, datang jauh-jauh dan kemudian di sana tidak pernah, ya tidak diketahui sama orang lain, bahkan mungkin tidak diberikan fee dan sebagainya. Maka masih sedikit da'i yang seperti ini. Ini yang perlu kita tiru dari Dzulkarnain. Dzulkarnain datang jauh-jauh, mempersiapkan segala fasilitas yang dia punya, kemudian datang jauh-jauh, summa atba'a sababa, lagi-lagi dia mengikuti, menjadi sebab-sebab yang menjadikan dia orang yang soleh. Bayangkan seorang raja yang lengkap dengan segala fasilitas. Karena itu orang sekarang, jangankan seorang raja, kita saja sering dikatakan dengan sifat mager, ya, malas gerak. Maka apalagi jika seandainya kita adalah para raja, raja yang Allah berikan segala fasilitas, bagaimana kita akan berdakwah? Maka seorang da'i tidak boleh mager. Seorang da'i harus mampu menjauhi tempat kenyamanannya dia. Maka rasa nyaman, berhati-hati, rasa nyaman ternyata bisa membuat seseorang masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini tadabbur yang bisa kita pahami dari surat Yunus. Innal ladina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tma'annu biha. Hati-hati, orang-orang yang perlahan mulai tidak ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa radu bil hayati dunya, mulai redha dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dan mereka nyaman dengan hal itu. Walladzina hum an ayatina ghafilun, mereka perlahan-lahan akan lalai. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun, itu tempat mereka adalah neraka, kata Allah. Maka berhati-hati dengan zona nyaman. Dengan segala fasilitas yang kita punya, kita perlu bertakwa kepada Allah, cemas kepada Allah, jangan-jangan ini cara Allah membuat kita tidak terlibat pada sebuah ketaatan. Maka begini kita tiru Dzulkarnain. Dzulkarnain dengan segala fasilitas yang dia punya, inna makkanna lahu fil ardh, kata Allah, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Allah tempatkan, Allah kokohkan dia di bumi ini, apapun yang dia inginkan Allah beri. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, semua sebab-sebab yang dia inginkan akan Allah berikan. Dia pengen sukses akan Allah berikan, dia pengen menjadi besar akan Allah berikan, dia pengen menjadi terkenal akan Allah berikan. Tetapi semua itu bentuk kesyukurannya Dzulkarnain, dia tetap semangat berasababa, mencari sebab agar dia berhak dikatakan orang yang saleh. Maka ini menjadi sentilan besar bagi kita para da'i yang mengaku para da'i. Apalagi kemudian dengan berdakwah di media sosial, yang kemudian hal ini belum mendukung lagi bagaimana dengan fitnahnya syuhrah, fitnahnya keterkenalan, fitnahnya kita merasa hebat dan sebagainya, fitnahnya like, share, and comment dan sebagainya. Maka masih banyak orang-orang yang tidak kenal dengan Islam. Beberapa kali saya dalam artian membimbing jemaah umroh dengan harta yang banyak, dengan dia merupakan seorang dagang emas, kemudian dia punya tambang emas dan sebagainya. Suatu ketika sampai di Malaysia, kita transit di Malaysia, saya mengatakan, oke, kita sholat kita zuhur dengan asar kita jamak. Selesai itu kemudian pas sampai di hotel, kita akan sholat maghrib. Saya tanya, bapak udah sholat? Udah sholat apa? Sudah saya jamak dengan sholat asar. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, masalah jamak ternyata orang yang sudah 50 tahun, 40 tahun, itu di Indonesia masih banyak yang tidak paham. Ini salah siapa? Salah para da'i yang tidak sampai ke sana. Salah para da'i yang tidak datang ke sana. Salah para da'i yang nyaman dengan cara berdakwah di tempatnya. Mereka nyaman dengan keterkenalan, membuat mereka semakin wah dan sebagainya. Maka perlu kita tanya lagi, istafti qalbak. Mari kita harus mempersiapkan bekal kita. Silakan kita berbisnis sebanyak mungkin, meniru Dzulkarnain, bisnis kita ini kita gunakan untuk membackup perjalanan dakwah kita.
Maka kemudian Dzulqarnain melanjutkan perjalanannya. Summa atba'a sababa. Lagi-lagi mencari celah, mencari potensi agar dia dianggap sama Allah Subhanahu wa taala orang yang saleh. Hatta idza balagh, sampai dia sampai kepada sebuah tempat bainas saddain. Wallahu alam, tempat ini di mana? As-saddain ini adalah sebuah gunung yang besar. Ada sebuah gunung yang besar, di tengah-tengahnya ada lembah. Hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Kemudian sampai di sana, dia mendapati sebuah kaum la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka hampir saja tidak bisa berbicara, tidak paham dengan apa yang dikatakan Dzulqarnain. Di sini kelebihan Allah berikan pada Dzulqarnain adalah orang yang cerdas. Allah berikan segala sebab pada dia. Maka ada yang mengatakan bahwasanya sampai pada akhirnya bagaimana Dzulqarnain bisa berinteraksi dengan dia. Ada ulama yang mengatakan Dzulqarnain membutuhkan 1000 mutarjim, 1000 penerjemah dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Contoh, anggap kalau saya pribadi tidak paham dengan bahasa Perancis, maka butuh dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Inggris ke bahasa Jerman, bahasa Jerman ke bahasa ini, sampai akhirnya ke bahasa yang ingin saya tuju, ingin mengetahui apa maknanya. Maka Dzulqarnain dikatakan mendatangkan 1000 penerjemah untuk hanya mengetahui apa yang dimaksud oleh orang-orang ini. Lagi-lagi keseriusan Dzulqarnain dalam berdakwah. Maka kemudian tatkala orang-orang itu akhirnya tahu bahwasanya dia adalah Dzulqarnain, dia adalah orang seorang raja, adalah orang yang memiliki segala kemampuan, maka kemudian ishtaku alaihim, kaum ini mengadu kepada Dzulqarnain, dan mereka tahu bahwasanya Dzulqarnain memiliki kemampuan yang hebat ya. Maka mereka mengatakan inna ya'juj wa ma'juj, di balik lembah ini ada sebuah sekelompok kaum dikatakan dengan ya'juj dan ma'juj. Ya'juj ini nanti akan kita bahas. Ya'juj ini dari kata-kata ajatil ma' ataupun ajatil nar, gejolak ya, air yang bergejolak, air yang panas. Kalau air yang sangat panas itu dikatakan ya'juj, adalah air yang apa namanya, yang betul mendidih dan sebagainya. Kalau ma'juj dari kata-kata maja ataupun kemudian iza tarabatil ardh, jika seandainya bumi ini terjadi gempa, terjadi goncangan, maka dikatakan dengan maja. Maka ya'juj dan ma'juj ini memang artinya adalah perusak segalanya, baik dari segi bentuk air ataupun dari api ataupun merusak dari bentuk tanah. Maka mereka mengatakan ada sebuah kaum di balik lembah ini, jika mereka keluar hancur kita semuanya. Mereka menemukan pohon habis sama mereka. Mereka menemukan binatang mereka telan. Mereka makan, bertemu dengan orang mereka telan. Mereka makan. Mufsiduna fil ardh. Mereka merusak segala-galanya. Tidak ada yang mereka temui kecuali akan hancur dan binasa. Maka mengetahui tentang inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardh, terkala mereka mengadu kepada Dzulqarnain mengatakan ada sebuah kelompok namanya ya'juj dan ma'juj, mereka merusak di muka bumi ini, menyiksa kita, tidak ada yang tersisa dari kita. Maka jika saatnya mereka keluar, kita akan lari ketakutan dan kecemasan. Maka kemudian orang-orang ini mengatakan fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Bagaimana kalau kami berikan kamu kharjan, kami berikan kamu harta, kami berikan kamu dinar, kami berikan kamu dirham, tapi kamu bikinkan sadda, penghalang, kamu bikinkan pembatas antara kami dengan mereka. Teman-teman yang Allah muliakan, siapapun yang merasa ataupun ingin menempuh jalur sebagai seorang da'i, jika ada yang menawarkan hal seperti ini ataupun yang kita menjadi seorang panitia, ini bentuk yang tidak beradab. Dzulqarnain marah. Dzulqarnain tidak suka dengan cara mereka seperti ini. Hal ini juga yang ternyata dilakukan oleh para nabi dan rasul yang lain, dan juga hal ini yang dilakukan oleh Sulaiman. Falamma jaa Sulaiman qala atumiddunani bimalin atani Allahu khairum mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Emang kalian dengan kalian kaya raya, kemudian kalian membayar saya sebagai seorang dai, dan kemudian kalian menyuruh saya berbicara sesuai dengan yang kalian inginkan. Maka jika seandainya ada panitia, kita siapapun itu, berhati-hati. Kemudian dalam artian, ustaz, ini tarifnya sekian, ustaz bisa enggak ceramah tentang ini. Maka jika seandainya ada panitia seperti itu, pertama mungkin perlu kita tegur, atau yang kedua mungkin tidak perlu diambil. Karena berhati-hati menjadi, jika seandainya para da'i nyaman dengan berdakwah di kalangan kelas menengah ke atas dan sebagainya. Bukan berarti tatkala kita dibayar, tatkala seorang da'i diberikan upah dan sebagainya, ataupun diberikan biaya transport dan sebagainya, bukan berarti seorang da'i ini bisa diatur berbicara tentang apa. Maka perlu, karena itu para da'i itu perlu membackup dana perjalanan mereka sendiri,
jika mereka mampu membackup perjuangan mereka sendiri itu lebih baik, sehingga mereka tidak ada yang mengatur pembicaraan mereka, tidak ada yang mengatur tatkala mereka ingin menyampaikan hal yang benar. Maka kemudian Ya'juj dan Ma'juj tatkala mengatakan, dikatakan oleh komite seperti itu, Ya'juj dan Ma'juj dengan bahasa sindiran yang lumayan tegas dan jelas, qala ma makkani fihi rabbi khair, apa yang telah Allah berikan kepadaku jauh lebih baik dari yang kalian punya. Aku punya harta lebih banyak dari kalian. Aku punya kekayaan yang lebih banyak dari kalian. Maka aku tidak butuh kharjan, tidak butuh dengan apa yang kalian lakukan. Tapi lagi-lagi, begini seorang da'i yang baik. Fa'inuni biquwah. Bantu aku, maka aku tidak akan mengambil harta kalian, tapi kumpulkan para laki-laki kalian, gabung bersama aku. Bapak ibu yang Allah muliakan, ikhwan dan akhwat dimanapun berada, ini harus kita perhatikan bersama. Terkadang ada orang-orang baik, apakah harus sebuah rumah ataupun kemudian rumah tangga, kemudian sekolah ataupun sebuah negara, jika merasa nyaman, jika merasa terbiasa mendatangkan teknisi dari luar bekerja di rumah mereka, dan mereka bangga dengan harta mereka sendiri membayar semuanya itu tanpa mereka terlibat, maka berhati-hati, perlahan orang yang punya rumah akan tercampak dan terbuang. Maka perlu kita memanfaatkan teknisi yang ada di rumah kita, ataupun memanfaatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, didik mereka untuk bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Orang yang membangun rumahnya dengan usahanya mereka sendiri, dia yang memahat rumahnya, dia yang mendirikan atapnya, dia yang kemudian memasang lantainya dan sebagainya. Ketika ada yang merusak, dia akan sangat marah karena dia mempunyai. Tapi ketika ada orang yang hanya sekedar punya harta, kemudian berbangga dengan hartanya dia, kemudian semua fasilitas didatangkan dari luar, maka ketika dia terdesak dan tidak bisa buat-buat apa-apa, dia akan terbuang dan tercampak. Maka begini, Zulkarnain mengajarkan, diajak semua mereka, datangkan laki-laki itu, maka diajak berjuang bersama. Fa'inu li biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum ratba. Aku akan membuat di antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj ini ratma, pembatas. Kemudian Zulkarnain mengatakan, atuni zubarul hadid. Kumpulkan seluruh biji besi yang kalian punya, kumpulkan seluruh keping-keping besi yang kalian punya, atuni zubarul hadid. Maka akhirnya semua laki-laki tadi mencari besi dari segala arah. Mereka gali tanah, mereka gali pasir, mereka panjat gunung dan sebagainya. Biji besi mereka kumpulkan. Atuni zubarul hadid. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Zulkarnain dengan cerdasnya Zulkarnain? Bapak ibu yang Allah muliakan, kalau kita membingin dinding, kalau kita membuat sebuah benteng, anggap lihat benteng tembok Cina dan sebagainya, itu biasanya adalah gabungan. Ketika ada besi, maka besi ini hanya kerangka. Tapi sekarang Zulkarnain karena tahu Ya'juj dan Ma'juj ini kekuatan dia sangat luar biasa, dia sangat kuat, maka semuanya dijadikan dari besi, tidak dicampur dengan semen, tidak dicampur dengan pasir, tidak dicampur dengan hal yang lainnya. Atuni zubarul hadid, maka dikumpulkan semua besi sampai hatta idza sawa baina sadafain, hingga sampai besi itu setinggi sama rata dengan tinggi bukit tadi, sawa baina sadafain, antara dua puncak itu menjadi sama. Hatta idza sawa baina sadafain, kemudian Zulkarnain kemudian kembali mengatakan qalan fukhu, maka kemudian Zulkarnain meminta atuni an-nuhas, kumpulkan lagi tembaga. Maka tembaga tadi digunakan, maka singkat cerita, besi tadi itu diantara besi tadi diletakkan kayu-kayu, diletakkan kayu, kemudian qalan fukhu, ketika sudah sampai setinggi itu disuruh bakar kayu tadi. Maka kayu tadi dibakar, membuat api yang besar ini menjadikan besi-besi ini meleleh dan kemudian tertancap dalam ke bawah. Kemudian qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala ufrik qala atuni ufrik alayhi qitra, datangkan berikan kepadaku an-nuhas, tembaga. Maka kemudian besi ini dicampurkan dengan tembaga, tempat-tempat yang berlubang dan sebagainya diisi dengan tembaga. Ufrik alayhi qitra, maka akan saya tutupi lubang-lubang dari semua ini. Maka kemudian lembah yang membuat antara yang memisahkan antara orang-orang yang tidak mampu berbicara tadi dengan Ya'juj dan Ma'juj kemudian ditutupi oleh sebuah dinding besi yang sangat tinggi. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau seandainya kita membayangkan As-Saddain ini adalah sebuah gunung yang sangat besar. Maka bayangkan kalau di Indonesia gunung apa yang paling tinggi, ya? Gunung, anggaplah misalnya gunung yang sering didaki, terserah gunung apapun itu. Bayangkan gunung-gunung yang tinggi ini, maka bagaimana usaha mereka mengumpulkan besi sehingga kemudian dibikin dinding setinggi itu. Dan dinding ini dibikin dari besi campuran antara besi dengan tembaga.
Maka kemudian barulah Dzulqarnain mengatakan, memberikan mereka kabar gembira. Qala hadza rahmatun min Rabbi. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya merupakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mampu mendaki ini, fa idza ja'a wa'du Rabbi ja'alahu dakka. Kecuali jika seandainya janji Allah sudah datang, ja'alahu dakka. Dinding yang kokoh ini, yang terbikin dari besi dan tembaga ini, ja'alahu dakka, akan kembali roboh dan hancur lebur. Wa kana wa'du Rabbi haqqa. Dan janji Allah itu adalah maha benar. Salih dan salihat yang Allah muliakan. Ini kisah singkat tentang Dzulqarnain. Allah menceritakan tentang tiga perjalanan Dzulqarnain menuju ke barat, kemudian ke timur, kemudian bertemu dengan sebuah kaum yang tidak mampu berbicara, yang membuat mereka, antara mereka dengan Dzulqarnain terjadi konflik yang besar, antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj ada konflik yang besar, kemudian Dzulqarnain mendirikan sebuah tembok yang tinggi. Maka kemudian Dzulqarnain pergi dan melanjutkan perjalanannya sebagai seorang da'i, dan di sini kisah ini berakhir. Selanjutnya kita akan berbicara tentang kisah berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj, mungkin insya Allah dengan waktu yang lebih cepat agar ada pertanyaan dan mungkin waktu kita mulai larut malam. Ya'juj dan Ma'juj, perlu kita pahami bahwasanya mereka merupakan anak Adam. Mereka adalah manusia yang Allah berikan mereka sebuah kekuatan yang berbeda antara mereka dengan umat-umat yang lain. Jadi kapan Ya'juj dan Ma'juj ini akan, kapan kisah ini akan terjadi, Ya'juj dan Ma'juj ini kapan akan keluar, dan bagaimana bentuk mereka, bagaimana fisik mereka dan sebagainya. Jadi Ya'juj dan Ma'juj tadi secara bahasa artinya adalah dari kata-kata ajjatin nar atau ajjatin ma. Terkala air itu mendidih, semakin panas, maka dia akan menghancurkan segalanya. Api yang sangat panas itu bisa menghancurkan besi dan sebagainya. Air yang sangat panas pun bisa menghancurkan. Maka dikatakan Ya'juj. Kemudian Ma'juj, Ma'juj itu tatkala bumi ini majjatil ard, seandainya jika bumi ini terjadi maj, maka kemudian dia bergetar, dia terjadi gempa, maka juga akan menghancurkan segala hal di atasnya. Maka Ya'juj dan Ma'juj dari bahasa Arab. Suatu ketika dalam sebuah hadis sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara an masyhadin min masyahid yaumil qiyamah. Suatu ketika Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat tentang kondisi mencekamnya pada kondisi hari kiamat. Qala yunadi Allahu 'azza wa jalla Adam. Allah memanggil Adam. Ya Adam. Allah memanggil ya Adam. Maka Adam menjawab, labbaik wa as'alaik. Ya Allah, aku dengarkan, aku sambut seruanmu dan aku lakukan perintahmu. Maka fayaqulullahu li Adam, akhrij ba'san nar. Ya Adam, keluarkan para ahli neraka. Nabi Adam alaihi salam melihat ada sekelompok orang-orang beriman, ada sekelompok para ahli neraka. Tapi Nabi Adam tidak tahu apa yang maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Terkala Allah mengatakan, akhrij ba'tan nar, wahai Adam, keluarkan para ahli neraka. Maka kemudian Nabi Adam berkata pada Allah, kam akhrij ya Rab, kam ukhrij ya Rab, berapa yang akan aku keluarkan? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaqulullah li Adam, akhrij min kulli alf, keluarkan dari setiap 1000 999 999 finnar wa wahid fil jannah. Bayangkan 999 itu semuanya masuk ke neraka dan hanya satu orang yang masuk ke surga. Sahabat terkala mengetahui hal tersebut, ya Rasulullah, aina dzalikal wahid, bagaimana mungkin kita akan bisa menjadi satu dari 1000 ini? Siapa yang selamat dari satu dari 1000 ini? Semua akan masuk ke neraka. Maka Rasulullah mengatakan, Rasulullah hadda ashabah, Rasulullah menenangkan sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, yang 999 itu haula Ya'juj wa Ma'juj. 999 itu adalah Ya'juj wa Ma'juj wa minkum wahid, dan kalian adalah satu orangnya. Teman-teman yang Allah muliakan, salihin dan salihat yang Allah muliakan dimanapun berada, begitu jumlah yang sangat besar perbandingan antara kita dengan mereka, 1 banding 1000. Kita ada 1, mereka ada 999. Inilah jumlah yang sangat banyak. Karena itu hatta idza futih Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Tatkala nanti Ya'juj dan Ma'juj dibukakan pintu mereka, mereka itu, salah satu kelebihan yang Allah berikan kepada mereka, mereka tidak akan mati sampai mereka punya 1000 keturunan. Wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka akan mati setelah ada 1000 keturunan yang mereka punya. Maka tatkala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada, qala hadza rahmatun min rabbi fa idza ja'a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum li umma'idiyyamun fi ba'd. Nanti tatkala Ya'juj dan Ma'juj
kemudian keluar, mereka akan bercampur dengan manusia dan menghancurkan segala-galanya. Baik, sekarang kisah ini kapan terjadi? Secara rentetan, kisah hari kiamat, kisah ini terjadi dalam hadis dikatakan bahwasanya setelah nanti hari akhir akan turun pertama kali adalah Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi datang, kemudian tidak lama setelah itu Dajjal akan turun. Ketika Dajjal turun menyesatkan semua manusia, maka Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan dari langit, mematahkan semua salib, membunuh sebuah babi, kemudian membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, kaum muslimin kembali berbahagia. Nabi Isa diangkat menjadi pemimpin pada waktu itu. Kemudian tidak lama setelah itu, dengan izin Allah, Allah bukakan penghalang antara orang-orang tadi dengan Ya'juj dan Ma'juj, dan kemudian akan keluar dengan jumlah yang sangat banyak. Maka teman-teman yang Allah muliakan, mereka adalah fa'innahum min bani Adam. Mereka itu adalah manusia. Mereka, ada yang mengatakan mereka bukan manusia, tidak. Mereka adalah manusia, karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Adam untuk memasukkan ke dalam neraka, mereka itu dari manusia. Mereka bukan hewan. Mereka juga bukan golongan jin. Mereka juga bukan makhluk dari planet lain, tidak. Mereka adalah manusia yang memang Allah berikan mereka kemampuan, sama halnya dengan Dajjal. Dia adalah manusia yang Allah berikan dia kekuatan yang berbeda dengan manusia yang lain. Maka di antara fisik mereka yang disampaikan adalah silarul uyun, mereka agak sipit matanya, zulful unuf, hidungnya pesek, iradul wujuh, wajah mereka agak sedikit datar, ka'anna wujuhumul mitraqah, seolah-olah wajah mereka itu keras, kasar dan sangar. Karena itu ada yang mengatakan jika seandainya wallahu alam, ini hanya beberapa pendapat para ahli, tapi ini juga belum tentu benar dan bisa saja mungkin salah, karena mungkin potensi kebenarannya mungkin hanya di bawah 30%. Karena ketika tadi Dzulqarnain menuju ke arah timur, ke arah barat, kemudian ke arah timur, kemudian Bainasandain ini di antara dua hal tadi, ulama mengatakan, ada mentafsirkan, Bainasandain di antara timur dan barat ini berarti menuju ke arah utara. Maka kemungkinan, ada kemungkinan mereka ini mirip-mirip orang Mongol, mirip-mirip orang yang ada sekitar Rusia dan sebagainya. Karena indikasi dari sifat yang Rasulullah sampaikan, mereka adalah silwarul uyun, mata mereka sipit, zulful unuf, mereka hidung mereka agak sedikit pesek ya, tidak mancung. Dan kemudian iradul wujuh, wajah mereka agak sedikit datar, dan kemudian ka'anna wujuhum al-mitraq, wajah mereka seperti palu yang kasar dan tegas. Maka pada waktu itu sahabat mengira mereka mirip-mirip orang Atrok, mirip-mirip orang Mongol. Atrok itu sekitar yang ada di kita lihat Atroknya sama dengan Xinjiang, wajah-wajah seperti itu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan idza ukhrij 'alal bashar, jika mereka datang kepada manusia, la yad'una akhdara wa la yabis illa wa atlafuha, dia tidak akan membiarkan apakah yang hidup ataupun yang mati, tidak dibiarkan maka kecuali mereka hancurkan dengan segala kemampuan mereka. Maka kemudian suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi istrinya, dikatakan adalah kalau tidak salah Zainab binti Jahash. Maka Rasulullah mengatakan wailul lil Arab, celaka orang-orang Arab, min syarri qad iqtarab, dari keburukan yang telah mendekat. Apa yang terjadi? Maka Rasulullah mengatakan futihal yaum min raddi Ya'juj wa Ma'juj qadra hakadha. Bayangkan di zaman Rasulullah, Rasulullah mengatakan sudah terbuka pembatas Ya'juj dan Ma'juj itu sebesar ini. Maka sebesar lingkaran ini itu sudah kebuka. Maka Ya'juj dan Ma'juj tatkala mendapati mereka akan keluar, mereka mendapati ada penghalang besar di antara mereka, maka Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu mendaki, tidak mampu memanjat hal tersebut karena licin tentunya. Maka apa yang mereka melakukan? Yahfiruna kulla yaum, mereka gali setiap hari. Maka Ya'juj dan Ma'juj kerja mereka adalah menggali itu setiap hari. Dan apa yang terjadi? Tatkala hatta idza balagha syam, tatkala mereka sudah bisa melihat matahari dari sebelah sebesar ini, maka kemudian salah satu pemimpin mereka mengatakan hatta narji'a nistarih, kembali kita pulang dulu, kita istirahat. Maka kemudian kita ulangi lagi, nahfirhu padan, kita akan gali lagi besok hari. Tapi apa? Dalam hadis dikatakan pemimpin mereka ini atau ada di golongan mereka ini tidak pernah mengatakan insyaallah. Dia mengatakan kita akan gali lagi dan silakan kita pulang dulu sekarang. Apa yang terjadi? Tatkala mereka besok kembali, itu kembali tertutup sebagaimana sebelumnya. Tertutup, maka mereka gali lagi. Sampai hal terjadi, itu mereka ulangi setiap hari. Terkala mereka capek, mereka kembali. Terkala mereka capek, mereka kembali. Maka kemudian
sampai tatkala kemudian para kaum muslimin yang kita kembali pada cerita pada hari akhir tadi dipimpin oleh Nabi Isa, semua kembali berbahagia. Kemudian pada waktu itulah adzinallah, Allah mengizinkan para Ya'juj dan Ma'juj. Pada waktu itu pemimpin mereka mengatakan, kita hatta narji' nastarih, kita ayo kita balik, kita pulang, nahfiruhu qadan insyaallah. Allah buat pemimpin dia ini mengatakan insyaallah. Dan apa yang terjadi? Tatkala pemimpin dia ini dan Ya'juj dan Ma'juj datang, kemudian mereka kembali, mereka mendapati seperti yang mereka tinggalkan. Maka langsung pada besok harinya mereka gali lagi lubang tersebut dan semerta-merta ja'alahu dakka. Pembatas tadi yang kokoh tadi, dinding yang kokoh tadi yang terdiri dari besi dan tembaga tadi jatuh, hancur dan lebur. Maka kemudian waktu itu langsung Ya'juj dan Ma'juj keluar dengan jutaan jumlah ataupun ribuan manusia. Ulufus sinin, mereka terkurung selama ribuan tahun. Teman-teman yang Allah muliakan, dalam Al-Quran Allah menjelaskan, hatta idza waqta rabbal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absaru alladhina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha. Tatkala memang itu nanti sudah dibuka, kemudian orang-orang sekarang ini berusaha diberikan pemahaman, berusaha untuk dibikin agar mereka tidak merasa Ya'juj dan Ma'juj itu tidak ada. Ini sebuah isu yang selalu digiring. Dan karena itu bahkan salah satu di antara isu-isu yang dibikin adalah bahwasanya kalau seandainya Ya'juj dan Ma'juj ini ada, teknologi sekarang sudah canggih, kenapa tidak mampu kita menemukan di mana tempat ini dengan segala jenis teknologi yang ada? Maka teman-teman yang Allah muliakan, Allah tidak pernah berbohong dengan janjinya. Allah suatu waktu akan memberikan, takdirkan, berarti ada tempat di muka bumi ini yang tidak tersentuh oleh teknologi yang dimiliki oleh manusia. Ada tempat di muka bumi ini yang dengan lemahnya kekuatan manusia tidak bisa mencari tempat yang dikatakan yang dihuni oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka tatkala Ya'juj dan Ma'juj tadi keluar, Allah segera mewahyukan kepada Nabi Isa, wahai Isa, akhrajatul qaum, akhrajatul ibad, aku mengeluarkan sebuah sekelompok hamba-hambaku, kalian la yaqdiruna 'alaiha, kalian tidak akan mampu membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Isa dengan orang-orang beriman untuk lari ke Bukit Tursina. Maka di sini teman-teman yang Allah muliakan, tatkala Nabi Isa kembali bisa mematahkan salib, membunuh babi dan sebagainya, dan kembali membuat Palestina merdeka. Jadi dari hadis ini kita pahami juga ternyata adalah merdekanya Palestina indikasi dekatnya hari kiamat. Maka kemudian disuruh Nabi Isa dengan orang-orang beriman lari ke Bukit Tursina. Maka mereka lari ke sana karena jika kalian bertemu dengan mereka, tidak ada yang akan mampu bisa membunuh dan mengalahkannya. Maka Ya'juj dan Ma'juj ini dengan badan yang sangat besar dan kemudian dengan jumlah yang sangat banyak, 1:1000 antara kita dengan mereka. Maka suatu ketika mereka lihat pada sebuah, mereka melewati sebuah, tatkala mereka keluar, mereka melewati sebuah danau dikatakan dengan Buhairah Tabariyah. Nama danau ini adalah Danau Tabari, Allah alam di mana tempat ini. Maka tatkala orang pertama dari mereka minum sampai orang terakhir itu tidak ada lagi yang tersisa. Kana fiha dal makan alma, kata dia. Sebelumnya kalau tidak salah di tempat ini ada air, kata orang yang pernah melewati ini. Bayangkan saking banyak Ya'juj dan Ma'juj itu, dan tidak ada satupun yang dia lewati kecuali hancur, dan mereka binasakan. Ada bangunan hancur, ada rumah mereka hancurkan, ada makanan, ada manusia dan sebagainya yang mereka makan. Mereka adalah pemakan segalanya. Maka kemudian tatkala mereka hancurkan, tidak ada tempat di muka bumi ini kecuali diisi oleh Ya'juj dan Ma'juj, disinggahi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dan mereka berjalan menuju ke arah Syam, tempat Ya'juj, Nabi Isa dengan kaum muslim bersembunyi. Sampai tatkala tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi ini, maka Ya'juj dan Ma'juj mengatakan, qatalna ahlal ardh, kita berhasil membunuh seluruh penduduk bumi. Wabakiyat ahlus sama, dan tersisa penduduk langit. Maka apa yang mereka lakukan? Fa'arsalu sihamahum ila sama, mereka tembakkan panah mereka ke atas. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah tipu mereka. Panah mereka ini tatkala turun ke bawah penuh dengan darah. Maka kemudian mereka mengatakan, qatalna ahlal ardh wa alauna ahlas sama, kita telah bunuh seluruh penduduk bumi dan kita telah kuasai penduduk langit. Nabi Isa alaihi salam dengan orang-orang beriman, tidak ada yang mampu dengan segala kecemasan mereka, yang mereka berdoa kepada Allah. Sehingga kemudian Nabi Isa meminta salah seorang dari orang beriman yang ada di sana untuk mengecek ke bawah apa yang terjadi. Tatkala mereka turun ke bawah, sampai ada satu orang yang berani turun ke bawah dari Bukit Tursina, dari Bukit Tur, melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salah satu tentaranya. Apakah Allah mengirimkan malaikat atau apakah Allah mengirimkan
angin dan lainnya. Tidak, Allah mengirimkan sesuatu hal yang sangat hina kepada mereka. Ursila ilaihim an-naqaf. Naqaf ini apa? Sebuah parasit yang ada pada banyak pada binatang. Itu seperti apa ya? Parasit ini yang ada biasanya di hidung ataupun di telinga binatang ternak. An-naqaf itu seperti itu. Dia tidak banyak bergerak tapi dia minum darah. Maka dikatakan seperti kutu, an-naqaf itu seperti itu. Maka di'adud, dia seperti ulat tetapi kemudian dia bisa berubah menjadi kutu. Maka langsung dari Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba dari langit Allah utus kirimkan ini serentak. Maka kemudian hinggap di seluruh para Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka dalam satu waktu Allah membunuh mereka dalam satu waktu dan semuanya tiba-tiba mati serentak.